Guys, kembali lagi di channel kami Percetakan Arka Jaya. Makan. Dan di video kali ini kami akan bagi file undangan lagi ya guys, oke? Okay? Jadi ini file undangannya guys, ini page pertamanya, ini page keduanya guys, oke? Okay? Oke. Okay. Lalu kita nanti filenya itu ada di linknya itu ada di deskripsi. Dan nanti filenya itu ada passwordnya guys, jadi passwordnya itu ada di dalam video ini, makanya jangan di skip-skip, oke? Nanti letak passwordnya itu di pojok kiri atas ya guys, di sekitar sini, oke? Oke guys, oke? Jadi sebelum mulai jangan lupa untuk diklik like, comment, share, dan di subscribe channel kami ya guys, oke? Oke, jadi inilah file undangannya guys, page pertama, page 2, oke? Jadi di sini kami memberitahukan font-fontnya guys, biar nanti sebelum download filenya itu kita harus download fontnya dulu ya guys, oke? Okay? Jadi kalau yang keluarganya ini keluarga mempelai pria, ini semua Cambria ya guys, bisa dilihat di sini. Ini kursor saya ini ya guys, ini Cambria. Lalu yang jalan meteorologi ini bisa dilihat sini ya guys, fontnya ini Cambria, oke? Terus kita ke ke sini dulu. Kalau yang Puput dan Revi ini fontnya ini ya guys, namanya Opal, bisa dilihat sini ya guys, nama fontnya Opal. Oke, kita ke sini dulu. Keluarga mempelai wanita ini fontnya itu Cambria, dan ininya yang fontnya ini Cambria. Oke guys, terus yang undangannya ini, yang undangannya ini fontnya Alex Bruce ya guys. Oke, kalau yang ini Sabtu 06 Maret 2021 ini Cambria, oke guys. Oke, lalu kepada yang terhormat ini Cambria, dan maaf bila ada salah penulisan nama atau gelar, itu juga Cambria ya guys. Oh Arial, oke guys, kita tutup dulu ya guys. Ini kita cancel aja guys. Oke, lalu selanjutnya kita ke sini. Dan di sini. Oke, lalu yang ini guys, yang ini kita ungrup dulu. Oke, ini yang oke, yang ini ya guys, yang KS Arum ini. Oke, ini fontnya Cambria ya guys, pakai bold lagi, oke. Dan kalau yang ini semuanya ini Cambria juga ya guys, pakai bold, oke. Lalu yang di denda lokasi ini, kalau yang denda lokasi yang ini fontnya Alex Bruce, oke. Dan yang ini lokasi pestanya ini fontnya Cambria. Terus jalan karya kasih ini Cambria juga, ini juga Cambria, oke. Lalu yang protokol kesehatan ini Cambria ya guys, oke. Dan cuci tangan memakai sabun ini juga Cambria, ini Cambria, ini juga Cambria, ini juga Cambria ya guys, oke. Lalu kita langsung ke page 2 atau apa lagi guys, kita ke page 2 ya guys, oke. Oke, lalu kalau yang ini kayaknya di apa ya guys, dibentuk ya guys, oke. Ini kayaknya iya, ini dibentuk ya guys. Oke, ini dibentuk. Lalu kalau yang ini dialah dengan segala kesucian hati kami. Ini tuh Cambria pakai bold, pakai italic ya guys, oke. Lalu yang ini Puput Ananda Saragi. Ini sama Muhammad Revi Putra Incun ini.
lobster 1.4 font-nya, guys. Bisa dilihat di sini lobster 1.4 font-nya, oke. Terus kalau yang ini, yang dannya ini lobster 1.4 juga ya, guys, oke. Terus yang akad nikahnya ini Cambria pakai bol, pakai italic juga ya, guys. Oke. Lalu kita tufitkan dulu, guys. Lalu kita ke sini yang ini ya, guys. Kalau yang ini fontnya ini Cambria pakai bold ya, guys. Oke. Lalu kita ke sini lagi, tunggu ke resepsi pernikahannya ini. Kalau yang ini fontnya Cambria pakai bold, pakai italic, oke. Dan yang ini pakai font Cambria ya, guys, pakai bold, pakai italic juga, oke. Dan ini yang kami yang berbahagia, yang ini itu fontnya Cambria dan yang ini juga fontnya Cambria, oke guys. Ini juga fontnya Cambria, ini juga fontnya Cambria, oke. Oke, jadi apalagi guys, cara-cara apalagi cara bikin kayak gini-gini apalagi guys, oke. Jadi kita ke page 1 dulu, kita lihat. Nah, yang kayak gini guys, kan yang Puput dan Revi ini kan kok ada misalnya outline-nya kayak gini kan guys. Nah, cara bikinnya itu kayak gini ya guys. Pertama kita ambil dulu yang warna koinnya ini, atau kita ketik dulu. Lalu ini yang Puput dan Revi ini kita duplikat atau Ctrl C Ctrl V ya guys. Di sini kami duplikatkan aja, oke. Okay. Bisa juga ditekan Ctrl C Ctrl V. Lalu yang ini tekan yang Puput yang warna ini, yang ini ya guys, yang ini yang asli kita tekan Shift Page Up, dan yang ini kita bikin warna hitam ya guys. Lalu ini yang ini kita double klik di sini. Lalu kita pilih 3 dulu dan kita bikin di sini. Kok belum apa ya? Oh ya, gitu rupanya guys. Kalau gitu ini aja lah kita pindah ya guys. Coba kayak gini. Gimana itu? Revi. Oh, berarti enggak apa kali dia guys, enggak tebal kali yang hitamnya itu. Hitamnya yang kita ambil. Oke. Yang hitamnya ini kita jangan bikin 3 tapi coba dulu 1.5. Enggak tahu lebih pas, lebih mantap ya kan guys. Kita paskan di sini. Oke. Udah pas atau enggak ya guys? Oh, belum. Di sini oke. Jadi gitu ya guys, oke. Terus mana lagi guys, kalau yang ini Sabtu 06 Maret ini caranya kita ambil dulu yang asli atau kita ketik dulu guys. Lalu yang ini kita duplikat atau kita copy. Lalu yang ini itu kita bikin, kita tekan Shift Page Up. Lalu yang ini kita bikin warna sesuai yang ini ya guys, kita double klik. Lalu kita color eyedrop, kita bikin di sini. Lalu kita bikin juga kayak gitu yang sama tadi ya guys. Kita bikin dulu hitam apanya, lalu kita double klik, baru kita pilih color eyedrop dan kita bikin di sini, oke guys. Oke, lalu kita gabung ya guys, oke.
Oke, caranya itu coba kita lihat. Oh, salah. Kopi kita bukannya ini jadi yang ini kepala. Tadi kita, waduh. Ininya kita apain dulu? Kontrol Z dulu. Oke. Salah perupanya, guys. Jadi yang ini itu, aduh kok hilang. Hilang. Jadi yang ini itu, ini kita bikin warna sesuai yang ini ya guys. Kita color eyedrop. Kita ini, oke. Kita bikin ini. Lalu kita double klik lagi. Kita pilih color eyedrop. Kita klik ini, oke. Lalu kita gabung ya guys. Kita klik ini, tekan shift, klik ini. Tunggu dulu guys, yang coklatnya ini kita bikin dulu outline-nya ini tebal ya guys, sekitar 2 pt aja guys. Lalu kita klik ini tekan shift patch up, terus gabungi C dan E. Oke. Nah jadi kayak gitu ya guys, hal yang bisa dilihat di sini. Kalau kurang tebal tekan aja outline-nya, terus kalian tambahin aja ketebalannya, oke? Okay? Oke, guys. Jadi sekian dulu ya guys dari bagi file undangannya guys. Jadi passwordnya ada dalam video ini, makanya jangan skip ya guys. Oke. Okay? Jangan lupa untuk diklik like, comment, share dan di-subscribe ya guys. Sekian dan terima kasih.